Sama sih suasananya dengan semifinal, dramatis juga. Dan tadi juga pertandingan bahkan di saat kita unggul 2-1, saya pikir itu pertandingan sudah berakhir karena pertambahan waktunya hanya 7 menit, tetapi begitu Prit saya masuk ke lapangan dan rupanya belum. Dan itu gol bagi mereka. Dan kalau ditanya bagaimana suasana hati kita, ketegangan kita waktu itu, ya sangat luar biasa. Tetapi saya bicara ke teman-teman pemain, main tetap sabar, tetap pintar, dan jangan pernah kepancing emosi.